Kita memasuki informasi seputar ibadah haji 2015, keberangkatan ribuan jamaah calon haji asal Jombang, Jawa Timur diwarnai isak tangis dan desak-desakan antar pengantar. Di tengah sejumlah persoalan termasuk keterlambatan visa, ribuan jemaah calon haji dilepas keberangkatannya oleh keluarga dan kerabat di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang. Jemaah calon haji bersama keluarga berdesakan saat masuk kawasan pendopo lantaran jumlah pengantar yang membludak. Meski demikian, Satpol PP yang dibantu polisi dan TNI mampu mengendalikan situasi sehingga tak ada yang pingsan. Jemaah haji yang menggunakan kursi roda juga dengan sigap dibantu sampai naik ke atas bus rombongan. 1.000 lebih jamaah haji dari Kabupaten Jombang diberangkatkan dengan 3 kelompok terbang atau kloter.